Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kembali lagi di channel YouTube saya. Baik, sama di video kali ini saya akan membahas mengenai cara mengatasi kartu ATM yang tertelan di mesin ATM ya sahabat ya. Jadi apabila kita mengalami hal semacam ini, kita bisa melakukan cara-cara ini ya sahabat ya. Baik, langsung aja. Yang pertama, kita bisa menghubungi call center ya, sesuai dengan bank yang terkait ya, dan pastikan nomor bank yang kita hubungi itu sesuai ya sahabat ya. Semisal kita pengguna bank BCA ya, kita menghubungi call center BCA ya sahabat ya, atau langsung saja ya kita mendatangi bank terkait ya sahabat ya. Sebaiknya kita segera saja ya, jadi kita melaporkan kejadian ATM tertelan ini sebaiknya kalau bisa langsung aja ya, satu kali dalam 24 jam kepada bank ya. Nah, ini tujuannya ya sahabat ya, agar kartu ATM kita itu segera diblokir ya. Khawatirnya kalau tidak segera diblokir, kita khawatir ada transaksi setelah kartu ATM tertelan ya. Dan perlu diingat juga ya, kita cantumkan letak dan alamat mesin tempat kejadian kartu ATM tertelan dengan detail ya sahabat ya. Setelah itu perlu kita siapkan ya surat keterangan kehilangan kepada pihak kepolisian ya. Nah, ini kita persiapkan ya, biasanya nanti pihak bank ya penerbit kartu ATM itu akan meminta surat kehilangan dari pihak kepolisian ya sahabat ya. Jadi kita juga perlu menyiapkan ya informasi terkait ya kepemilikan kartu ATM ya, dan juga buku tabungan kita, kita siapkan ya. Jadi sebelum pihak bank membuatkan ATM yang baru ya, pihak bank meminta syarat-syarat seperti yang saya sebutkan tadi ya sahabat ya. Dan apabila dirasa informasi yang saya bagikan ini kurang jelas, kalian bisa baca detailnya di deskripsi video saya ini ya sahabat ya. Baik sahabat, demikian tadi ya sahabat ya, sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.